Mesti tuan-tuan dengar sekarang tengah azan kan? Sekarang jam 3 pagi waktu tempatan Khartoum di Sudan. Kenapa kita gerak pukul awal 3 pagi? Kerana perjalanan yang kita nak pergi ke sana mengambil masa lebih kurang 5 ke 6 jam. Sejauh 500 km. Satu kawasan Gadarif yang dimaklum pada kami kawasan yang sangat miskin. Setelah 30 minit perjalanan, kita berhenti di RNR ni lah. Rehat dan rawat. Ini surau-nya dan kita berjaya solat subuh berjemaah di sini. Setelah kita berjalan sejauh 600 km, akhirnya Allah Ta'ala permudahkan kita sampai ke tempat ini yang disebut sebagai Madrasah Tujaniyah, yang mana kat sini ada lebih kurang 70 ke 80 pelajar yang menghafal Quran di sini. Subhanallah. Dalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba.